adalah Isa, seorang bayi berusia 3 bulan yang pergi atau bermigrasi dari Rakhine State yang berada di Myanmar bersama dengan orang tua dan juga saudara-saudaranya ke Bangladesh, tepatnya di Cox's Bazar Bangladesh ini. Dan Isa ini adalah satu di antara ribuan anak-anak yang ada yang merupakan warga Rohingya yang kemudian berpindah bersama dengan ibunya ke Bangladesh ini. Dan kondisinya atau mereka ini bisa dilihat memang kesulitan untuk mendapatkan makanan karena tidak ada dapur khusus bagi mereka, sehingga jika mereka harus menggunakan atau harus mencari makan, yang mereka lakukan adalah biasanya mendapatkan donasi-donasi berupa beras dan juga bahan makanan lainnya, dan mereka harus mengelola kembali atau memasaknya kembali. Ibu mereka yang akan memasak hal itu. Namun, tidak semua keluarga kemudian memiliki akses atau memiliki uang yang cukup untuk membeli kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak makanan tersebut. Dan tidak adanya bantuan berupa atau jarangnya bantuan berupa makanan jadi, ini juga menyulitkan mereka untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Apalagi makanan-makanan tersebut pun gizinya belum diketahui apakah tercukupi atau tidak. Nah, selain itu kondisi sanitasi juga memang kurang memadai di sini karena untuk area ini saja sebenarnya tinggal ratusan ribu warga Rohingya, tapi kemudian toilet yang tersedia ini hanya dapat dihitung dengan jari, tidak lebih dari 10 toilet yang ada di satu kawasan ini. Dan ini memang kalau terlihat di sekitar saya, ini sudah mulai terjadi pembersihan atau pembongkaran yang sudah terjadi sejak Selasa lalu, dan kemudian mereka ini akan dipindahkan ke sana, ke pengungsian yang ada di bagian dalam, tidak di pinggir jalan. Hal ini dinilai pemerintah akan lebih aman bagi mereka karena letaknya tidak di pinggir jalan yang tidak berpotensi longsor begitu. Dan juga sayangnya dari pengungsian yang ada di dalam itu pun belum ada sarana khusus untuk menjamin nutrisi dan juga sanitasi bagi anak-anak ini dapat terpenuhi dengan baik. Mayfri Syari, Bugi Pramudia, melaporkan untuk Net.